إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي أوران أوران ينبر إيمان بالتقوى الله كاليًا كبعد الله تقوى الله كاليًا كبعد الله Dengan sebenar-benarnya takut Dengan sebenar-benarnya taqwa Dan janganlah kalian wafat Kecuali dalam keadaan Islam Tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waqalallahu ta'ala Ya ayyuhannasu ttaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة, para jamaah salat Jumat Masjid Nurullah yang senantiasa semoga diberikan cahaya keimanan oleh Allah Jalla wa'ala. Hari ini merupakan disebutkan tadi Jumat ke-45 atau 46 kita di tahun ini yang harusnya ini sudah masuk kepada nomor kita harus introspeksi. Apakah Jumat demi Jumat yang kita lakukan bisa memberikan manfaat baik kepada kita atau tidak? Karena sholat Jumat ini Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan agar kita tidak terlupa dengan hiruk pikuk dunia akhirnya merupakan akhirat. Kita harus naik. Keimanan kita harus naik. Amal baik kita harus naik, akhlak kita harus lebih baik, tauhid kita mesti lebih kuat. Itu semua didapatkan lewat rutinitas kita melakukan sholat Jumat, ayu ikhwa. Maka sholat Jumat itu jangan cuma dijadikan kebiasaan, sholat Jumat ini ibadah. Ada fungsi yang bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi menambah keimanan salat Jumat sampai 40 kali lebih. Kalau masih juga belum ada perubahan dalam diri kita, maka apa yang telah kita lakukan di dalam salat Jumat kita? Apa yang telah kita lakukan pada saat khatib berkhotbah? Apa yang ada di pikiran kita dalam 40 kali lebih kita salat Jumat hanya tahun ini. Kita tidak berbicara di tahun belakangan, di 10 tahun ke belakang, di 20 tahun ke belakang, tidak. Di tahun ini sudah sampai 40 kali lebih kita salat Jumat apa yang kita dapatkan? Dari 40 kali lebih kita duduk di tempat ini, mendengarkan khatib, berkhutbah, sholat, harusnya semua itu menambah keimanan dalam diri kita. Ayuhal ikhwah, jamaah rahimani, wa rahimakumullah. Setiap orang dengan kehidupan-kehidupannya memiliki lika-liku sendiri. Anda, dan orang-orang di sebelah Anda, orang di luar Indonesia memiliki ujian masing-masing. Saya dan Anda pun berbeda jalan hidupnya, takdirnya, ujiannya. Dan kita harus sadari bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini sebagai ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hidup, mati, semua adalah ujian bagi kalian. Mana di antara kalian yang bisa memperlihatkan kepada Allah amalan terbaiknya. Dan Allah juga, juga mengatakan, وَنَبْلُوْكُمْ بِالْخَيْرِ Kebaikan ujian, keburukan ujian, kemiskinan ujian, kekayaan ujian, sehat ujian, Sakit pun ujian, hujan ujian. Panas pun ujian. Semua di dunia ini adalah ujian. Namun yang perlu untuk kita perhatikan ayuha ikhwah adalah pentingnya jiwa kita memiliki rasa peduli, solidaritas terhadap ujian dari saudara kita. Iya, semua kita diuji. Namun bukan berarti kita cuek dengan ujian orang lain. Bukan hanya mengurusi diri sendiri. Tapi kita juga harus peduli dan solidaritas terhadap ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara kita. Kalau yang di Palestina mereka memiliki ujian mereka sendiri itu dengan begitu besar dan kuatnya ujian tersebut bagi mereka. Maka jiwa ini harus ada rasa solidaritas uh membantu mereka. Mendoakan mereka dan berbagai upaya kita yang mampu kita lakukan untuk mereka. Begitu juga untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri, di antara mereka ada yang diuji lewat berbagai macam kesulitan, mulai dari sisi ekonomi, ada yang kesulitannya dari sisi keluarga, ada yang dia ribut di dalam keluarganya dia ribut dengan mertuanya, dia ribut dengan orang tuanya, dia ribut dengan pasangannya, dia tidak akur dengan anaknya, dia ribut di dalam kantornya, di kerjaannya dan berbagai macam kesulitan dan ujian yang dirasakan oleh saudara kita di samping kita sendiri. Sampai ujian dalam masalah agama. Maka mereka semua pun harus kita berikan solidaritas kita. Kita bantu mereka kita punya hati yang memiliki rasa kasih sayang kepada mereka. Kita harus memiliki hati yang memiliki rasa sensitif dari apa yang mereka rasakan dari ujian-ujian mereka. Karena Allah Jalla wa'ala telah mengatakan dan memberikan konsep besar kepada kita semua Ayo Konsep besar untuk kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pada surat Al-Hujurat di ayat yang ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara Allahu Akbar Allahu Akbar sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara kata Allah lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita apa maksud dari seorang yang beriman. Orang yang beriman itu saudara. Lalu apa yang mesti kita lakukan sebagai orang yang beriman? Allah mengatakan, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka damaikanlah saudara-saudara kalian, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah, agar kalian mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. fa kata Allah. damaikanlah saudara kalian. Ini adalah contoh konkret, contoh nyata dari Allah Jalla wa yang namanya persaudaraan harus ada buktinya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita membuktikan dengan peduli kepada saudara kita, dengan memiliki rasa solidaritas kepada kesulitan saudara kita, bukan hanya terkhusus yang ada di Palestina. Jamaah sekalian, bahkan keluarga kita sendiri, keluarga apa kesulitan mereka? Bukankah kita, sebagai anggota keluarga yang paling pantas, membantu mereka? kesulitan orang, ujian orang berbagai macam. baina kata Maka kalau kalian saudara, damaikanlah mereka. Tunjukkan solidaritas kalian, kepekaan kalian, bantuan kalian terhadap orang-orang yang beriman. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah di akhir ayatnya mengatakan la'allakum turhamun agar kalian dapat kasih sayang dari Allah. Kalau kita sempat berpikir kenapa umat ini seakan-akan sepi dari kasih sayang dari Allah Jalla wa ala? Iya, karena kita sebagai umat yang beriman pun kurang menyebarkan kasih sayang di antara kita. Bukankah di zaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka dengan sifat yang sangat luar biasa, Muhammadun Rasulullah wal ladzina ma'ahu ala al, -al kuffar bainahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sahabat Nabi Muhammad memiliki sifat keras kepada orang kafir dan ruhama bainahum. Saling berkasih sayang diantara mereka. Ini kunci kenapa di zaman Nabi banyak kasih sayang Allah yang turun. Banyak bantuan Allah turun. Pertolongan Allah turun. Karena mereka sebagai orang yang beriman saling menyayangi satu dengan yang lain. Gak cuek mereka. Melihat saudaranya sulit, mereka bantu. Melihat saudaranya tidak sholat, mereka bantu agar sholat. Melihat saudaranya ingin bertobat kepada Allah, mereka bantu. Melihat saudaranya kesulitan, mereka bantu. Ini kunci. La'allakum turhamun, kata Allah. Agar umat ini mendapatkan kasih sayang dari Allah agar umat ini kembali di dalam dekapan rahmat dari Allah Jalla wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Lihat ukhuwah sedalam ini dalam Islam ya Sedalam ini ukhuwah dalam Islam. Di manakah kita dalam ukhuwah tersebut? Tidaklah seseorang dikatakan beriman kata Rasul sampai mampu mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang-orang yang beriman. Mathalul mu'minin fitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim jasad. Orang-orang mukmin dalam rasa cinta diantara mereka, kasih sayang diantara mereka, mengasihi diantara mereka, mithlul jasad seperti satu tubuh kata Rasul yang kalau tubuh ini merasakan sakit di satu bagian anggota tubuhnya maka yang lain juga ikut merasakan sakit ini dia perasaan ukhuwah yang luar biasa melihat saudara kita kesulitan ya mestinya di hati kita juga berat melihat hal itu maka yang kita temui kadang sebaliknya melihat saudara sulit kadang ada yang tertawa ada yang bangga dan senang melihat kaum muslimin susah ada yang bahagia karena temannya bangkrut sesama muslim Apakah ini ukhuwah? La wallah ini adawah, ini permusuhan. Ini yang menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala belum juga mendekapi umat ini secara keseluruhannya. Padahal Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Ta'ammalu, renungkan hadis ini, hadis azim, hadis yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan kesulitan bagi seorang muslim di dunia, Allah akan menghilangkan kesulitannya di akhirat nanti. "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan Permasalahan seorang muslim Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan di akhir hadisnya Rasul mengatakan, "Wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Kata Rasulullah SAW, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allahu Akbar. Kunci pertolongan dari Allah saat kita mau turun tangan membantu saudara-saudara kita. Yang ada di sebelah kita, yang ada di lingkungan kita, sampai yang jauh di sana. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah الرسول صلى الله عليه وسلم جقابر سبدا احب الناس الى الله انفعهم للناس manusia yang paling dicintai sama Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa habbul amali dan amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala sururun ala muslim kebahagiaan yang engkau berikan ke hati seorang muslim tak anhu kurbah engkau menghilangkan masalahnya atau takdi anhu atau engkau lunaskan hutangnya atau tatrudu anhu an, atau engkau hilangkan kelaparannya wali amshi fi dan jika kata Rasul sallallahu alaihi wasallam aku berjalan bersama dengan saudaraku untuk menyelesaikan urusannya aku jalan dengan saudaraku kata Rasul untuk menyelesaikan urusannya itu lebih aku sukai dibanding aku beriktikaf di Masjid Nabawi Allahu akbar Allahu akbar bukan di masjid ini di Masjid Nabawi Seribu pahala kalau kita sholat namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikafku di dalam masjid tidak lebih aku cintai dibanding membantu saudaraku barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa naf'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاه والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى اله الاطهار واصحابه الابرار اما بعد ايها الاخوه جماعه جمعه رحمني ورحمكم الله سوليداريتس kepedulian اخوه kepada setiap yang beriman merupakan asas di dalam Islam. Kasih sayang kita kepada orang-orang yang beriman adalah asas di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu aturan besar, aturan umum dalam membantu saudara kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa taawanu dan saling tolong-menolonglah kalian. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الْإثْمِ والعدوان kata Allah Jalla wa'ala saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan ini aturan mainnya ini aturannya agar kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Kita bantu yang baik, bukan kita bantu yang buruk. Kita ulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita, membantu dia istiqomah di jalan Allah, bukan menjauhkan dia dari rahmat Allah. Kita bantu dia berbuat baik, bukan bantu dia berbuat buruk. Bukan meracuni dia dengan berbagai macam maksiat-maksiat baru. Download ini, download itu. Akhirnya habis waktu saudaranya. Karena petuah-petuah yang syarat akan maksiat tersebut. Tapi bantu mereka. Bantu saudara kita. Yang sulit dalam sholat, kita bantu agar mereka mudah dalam sholat. Yang sulit untuk beribadah kepada Allah, kita motivasi mereka, kita bantu mereka agar mereka mudah beribadah kepada Allah. Ingat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Keburukan yang kita tanam kepada seseorang, kita juga akan tuai buah busuknya. Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang menunjukkan atau memberikan sebuah kebiasaan baik yang akhirnya diikuti oleh orang-orang, maka dia dapat pahalanya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Waman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Dan siapa di dalam Islam yang dia buat kebiasaan yang buruk. Ide-ide buruk. Hingga diikuti oleh orang-orang oleh kaum mukminin falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil maka dosanya baginya dan seluruh dosa-dosa yang telah ia pengaruhi orang-orang tersebut sampai hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala fala haula billah maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan jangan pernah tolong menolong dalam keburukan dan dosa Ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita akan sebuah perintah yang Allah memulai dengan dirinya sendiri kemudian para malaikatnya yaitu bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wahai أراني ينبر إيمانا سوصا يا الله. بر ملائكتك بالصلاة وكبرنا بي صلاة و اطلح كليا على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرهم نصراً عاجلاً يا كريم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رب Berikanlah kesabaran kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, tepatnya mereka yang ada di Gaza ya Rob. Berikanlah kesabaran kepada mereka. Berikan kesabaran bagi orang tua yang ditinggal oleh anaknya. Berikan kesabaran kepada anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Ya Rabbana Ya Karim, berikan kesabaran kepada para suami yang ditinggal oleh istrinya, istri yang ditinggal oleh suaminya, kakak yang ditinggal adiknya, adik yang ditinggal oleh kakaknya, sahabat yang ditinggal oleh sahabatnya. Ya Dhal Jalali Wal Ikram. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum ya Dhal Jalali Wal Ikram. Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim. Jadikanlah tanah Palestina ini salama, salaman berden wa salaman ala ha'ulai Palestiniyun. Ya Allah Ya Rabb, jadikanlah tanah Palestina ini sejuk dan keselamatan bagi mereka orang-orang Palestina Dan jadikanlah tanah Palestina ini merupakan ancaman dan hukuman bagi mereka para Zionis Yahudi. Ya Dzal Jalali al -ikram. Ya Allah ya Rabbana ya Aziz ya Karim. Allahumma ya Azizul ya qahar, ya Jabbar. Hancurkanlah para Zionis Yahudi. Hancurkanlah negara mereka, kerajaan-kerajaan mereka. Hancurkanlah mereka ya Dzal Jalali al Ikram. Tunjukkan kepada kami azabmu ya Rabb. يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا انت. سبحانك إن كنا من الظالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.